Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lian Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di sini ada informasi terbaru nih ya, dari akun Instagramnya BTS Trans 7 dari Starwati. Jangan lupa besok pantengin perdana BTS Trans 7 bersama trio Awa. Yuhu, tulis Starwati di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga BTS Trans 7 menulis, udah hamil satu aja nih, nggak sabar banget buat ketemu trio Awa lagi nggak sih? Trio Awa bakal nyapa penonton semua besok pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai kelewatan ya. BTS Trans 7 hashtagnya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar nih dari para sahabat. Era Zahra 12 repost from BTS Trans 7. Di sini juga ada sahabat-sahabat semua yang udah kangen banget nih. Jangan lupa besok BTS akan muncul perdana nih, 24 Juli 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. BTS bercanda tapi santai, ada trio Awa. Dari Henry Ponda, lapor Pak udah trending malah dipindahin jam tayangnya. Sementara OPG yang udah ngusinin malah dipertahankan, kacau. Ya OOTD mundur lagi jam tayangnya, padahal bintang tamunya Best atau Aurel tapi udah malam banget. Dari Yuzhong, jamnya sama kayak lapor Pak ternyata, tapi oke, siap menanti. Dan bagi sahabat semua yang udah kangen sama trio Awo, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Andre Taulani, insyaallah Sabtu 24 Juli 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mereka akan hadir menemani sahabat semua di acara BTS bercanda tapi santai dan perdana ya besok. Pokoknya pantengin besok, BTS akan hadir perdana nih pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya, di sini ada Krisna Fahrezi nih bersama Ayu Ting Ting yang lagi persiapan tapping. Dan di sini juga ada info terbaru nih dari akun Instagramnya Ivan Gunawan. Nah, di sini Ivan Gunawan sedang melihat-lihat perkembangan dari rumah barunya. Dilansir dari Instagram Ivan Gunawan, kapan jadinya ini bro Jeffrey Angkasa, kagak sabar gua. Tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Sontak nih menjadi ramai dikomentari oleh para sahabat. Salah satunya di sini ada Bunda Iis Dahlia, jangan dilihat tiap hari yang bangun rumah, kalau mau cepet panggil Loro Jongrenggi. Hahaha. Ada-ada aja ya Mami Iis Dahlia ini. Dijawab langsung nih sama Ivan Gunawan, Iis Dahlia mah sumbang apa kek mah, kata Ivan Gunawan. Kemudian juga dari sahabat yang lainnya, Anggiri, nanti undang aku ya, hihihi, lihat rumah baru. Kemudian juga dari Fatu Jawas, pengen berenang deh. Dijawab nih sama Ivan Gunawan, mending lo angkutin tanah galian tung. Hahaha. Dan di sini informasi terbaru juga dilansir dari Insta Story Ayu Ting Ting yang lagi banyak banget job nih. Di sini ada Andre Taulani yang lagi rilis lagu terbarunya Bulan, Xiaomi De. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang mencoba jajanan online Semarang Jakarta. Dan informasi yang paling top terbaru dan paling keren, di sini Ayu Ting Ting sedang memposting foto dan juga video TikTok terbarunya yang sangat energik, nyamik dan juga keren abis. Hari ini Ayu Ting Ting rilis lagi nih video TikTok terbarunya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses dan selalu berlimpah ya rezekinya, selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam berkarya. Amin ya rabbal alamin.
Cantik sekali malam hari ini, dan di sini Ayu Ting Ting sedang persiapan taping nih bersama Krisna Fahrezi. Pokoknya pantengin terus ya si cantik Ayu Ting Ting nih yang selalu ramah baik dan juga sayang terhadap keluarga. Dan berita selanjutnya juga di sini ada video terbaru dari channel YouTube Ibu Tati Nur Wahyuni. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang ngobrol santai bersama Ibu Atik Nur Wahyuni, salah satu CEO perusahaan yang sangat besar ini di Indonesia. Direktur utama Trans TV dan juga Trans 7 lagi ngobrol santai dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini dicuplikan ini Ayu dan juga Ibu Atik sedang membahas tentang persahabatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang sudah lama terjalin. Dan di sini juga Ibu Atik menanyakan perihal hubungan Ayu dan juga Ivan. Jadi bagi sahabat semua yang penasaran, langsung yuk buka channel YouTube-nya Ibu Atik Nur Wahyuni. Pastinya di sana akan ada obrolan-obrolan hangat seputar Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan serta yang lainnya. Dilansir dari akun Instagram sahabat Ayu Ting Ting, ini Murianti part 4, ada sebagian orang beranggapan kalau orang ngomong nyablak itu hal yang dianggap aneh. Tapi malah karena nyablak itu bisa membawa keberuntungan dan menghasilkan pundi-pundi uang. Saat job nyanyi pada turun, kelebihan Ayu itulah yang buat Ayu termasuk komedian wanita yang diperhitungkan. Ayu Ting Ting. Di sini ada perbincangan antara Ayu Ting Ting dan juga Ibu Atik Nur Wahyuni mengenai sosok Ayu Ting Ting yang nyablak, yang apa adanya dan juga berkata jujur sesuai fakta yang ada. Dengan caption nyablak membawa berkah, di sini Ayu Ting Ting menjawab pertanyaan dari Ibu Atik soal nyablak Ayu Ting Ting yang memang tidak pernah dipikir ternyata membawa rezeki. Dan di sini kita akan melihat nih gaya Ayu Ting Ting terbaru. Wah, cantik banget ya malam hari ini. Persiapan tappingnya luar biasa, ditunggu deh kehadiran Ayu Ting Ting. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua malam hari ini, khususnya karena Ayu Ting Ting tampil cantik banget deh nih, Mbak Bidadari Syuri. Kecantikan Ayu Ting Ting didukung dengan wajahnya yang manis dan ditambah sanggulnya yang juga cantik dan bajunya yang super wah dan juga cerah nih, berwarna hijau. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu diberikan kelancaran setiap pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Kita selanjutnya di sini datang dari Instastory Robby Purba. Ada seseorang yang mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu nih, padahal ulang tahunnya masih 2 hari lagi. Jens Dinata mengucapkan happy birthday Abang Robby Purba. Gue tahu ulang tahun lo tanggal 25, 2 hari lagi, tapi anggap ini sebagai Telster ya. Sukses, bahagia dan selalu tampan. Wah wah. Hahaha. Makasih Chen, orang pertama yang ngucapin ultah. Hahaha. Kamfang tulis Robby Purba. Wah, ternyata Robby Purba sebentar lagi ulang tahun nih. Semoga ya panjang umur, murah rezeki dan juga cepat dapat jodoh yang terbaik yang benar-benar sayang dan juga perhatian. Dan di sini ada Ayu Ting Ting nih yang selalu menunggu Abang Robby memberikan lampu-lampu hijaunya agar segera menghalalkan Ayu Ting Ting pemirsa. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi. Sebelum taping dimulai, goyang dulu sis, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting sedang memperagakan goyang TikTok terbarunya bersama Krisna Fahrezi. Wow, ditunggu ya. Semoga TikToknya kali ini dapat viral lagi nih di dunia maya dan bisa menambah pundi-pundi rezeki untuk Ayu Krisna dan juga seluruh keluarga. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting.
Oke, sama-sama jangan lupa jaga kesehatan, terus minum obat dan juga selalu berpikir positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Sipa, boleh kalian cek Instagramnya SAC.